Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel LKRA Official di sini di studio mini. Alhamdulillah kita kedatangan tamu dari jauh dari pesisir aja dari Isbi aja ya, dari Isbi aja. Isbi aja. Ya. Berarti dalam rangka apa nih ke sini? Kami kebetulan dari Isbi Aceh itu dalam rangka penelitian tim ya, tim penelitian itu ada ketua penelitiannya ada Hatmi Negria Tarwan, kemudian ada Susandro dan ada saya Rika Wirandi. Itu penelitian terkait dengan sosok dan kekaryaan almarhum Permadi Yosta. Jadi alhamdulillah sudah sampai ke sini, sudah membuat penelitian juga di sini. Apa sih yang tertarik selain cerita tentang karya-karya besarnya Permadi Yosta? Apakah karena di sini ada LKRA yang memang sahabat dari dulu, dari muda dengan LKRA itu, walaupun ini dua seniman yang berbeda ini, ya, yang beda, satu beda. Penyair, yang satu lagi berupa. Kesan apa ya yang didapatkan ataupun informasi apa yang didapatkan untuk menguatkan tentang penelitian tentang Permadi Yosta? Tadi sempat berbincang-bincang juga dengan LKRA. Penambahan apa yang ada didapatkan dan kesan apa yang luar biasa? Ya, pertama dari pertanyaan itu, kenapa melakukan penelitian terkait dengan Pak Permadi ya, yeah. Permadi Yosta ya. Kami bertiga itu sebenarnya ya salah satu alasan karena masih minimnya literasi atau tulisan hasil penelitian yang terkait dengan Pak Permadi, yeah. Seorang berupa yang cukup dikenal di luar pada masanya. Kemudian itulah yang menjadi motivasi dan alasan kami melakukan penelitian. Kemudian tentunya sampailah di proses penelitian ini ya, kami memilih beberapa narasumber, salah satunya Pak LKRA ya. Dan pada akhirnya di hari ini kita sampai di sini, tim peneliti sampai di sini. Ya tentunya yang maksud dan tujuan tentu sampai ya, terutama terkait dengan informasi yang disampaikan oleh Pak LKRA sebagai teman sejawat beliau, sudah sejak lama dan hingga beberapa tahun terakhir. Ya tentu informasi terkait sosok beliau sebagai perupa, kemudian sebagai orang yang berkecimpung di bidang seni ya, seni. Ya kesannya kami mendapat informasi yang memang luar biasa ya, informasi yang sifatnya empiris dari Pak LKRA yang secara pengalaman pernah bertemu berkomunikasi, berinteraksi dengan beliau. Seberapa pentingnya sih Permadi Yosta itu di dalam dunia seni rupa sebenarnya? Apapun sebesar apakah nama beliau itu di seni rupa? Sejauh yang kami telusuri dari beberapa referensi, baik dari referensi online maupun cetak ya, ada beberapa referensi itu atau rujukan itu menyebut nama beliau sebagai seniman di perupa ya, yang di beberapa referensi itu ketika artikel yang kami baca itu menyebutkan ada Avandi, Trubus misalnya, atau Ambrus Natalsia, itu selalu ada nama beliau. Nah, artinya penting di sini karena beliau adalah salah satu anggota dari pelukis rakyat yang masa itu di tahun 60-an yang memang punya andil ya, punya andil dalam sejarah seni rupa Indonesia. Dan juga beberapa peristiwa-peristiwa yang memang
sebenarnya kalau kita lihat semangatnya memang seni untuk rakyat ya, untuk seni rakyat. Untuk rakyat. Nah itu, nah yang menjadi daya tarik sebenarnya itu beliau seorang putra daerah. Putra daerah. Putra daerah terutama di Aceh, khususnya Aceh Tengah ya, di Tatengon, yang bisa berdiri sejajar ya dengan perupa-perupa besar di dunia ya, di Indonesia yang sudah level internasional ya. Internasional. Katakanlah beliau sudah dekat dengan seperti namanya Hendra Gunawan misalnya gitu ya. Nah, ini sangat luar biasa sekali dan ini perlu dicatat. Dicatat. Makanya kami tim sebagai yang latar belakang pengajar dan juga peneliti yang punya tanggung jawab moral untuk meneliti dan menuliskan ini. Dan ini penting sekali. Barangkali nanti ini baru langkah pertama. Setelah kami ada tinjau dari sejauh data yang ada, ini tidak prosesnya tidak pendek itu. Ya, akan datang. Ya, akan ada. Barangkali bisa untuk proyek untuk menuliskan biografi beliau. Insyaallah. Insyaallah kalau memang ada waktu dan kita masih diberi apa ya kesempatan nantinya. Nah, ini kita usahakan semaksimal mungkin. Yang saya tahu juga kemarin beliau juga seorang pelukis tertua. Setahun yang lalu mereka beliau masih pelukis tertua di Indonesia sampai umurnya 91 tahun gitu kan. Dengan semangat berkobar-kobar itu. Yang anehnya di sini kita lihat hampir tidak ada orang tahu kalau dia seorang pelukis besar. Waktu itu pernah datang kawan-kawan dari dosen ISB, saya bilang di sini ada pelukis besar. Mereka sangat antusias langsung datang untuk menemui. Ya ini benar, dia bilang. Nah, makanya ini juga tertunda sebenarnya kemarin, harusnya di Desember kemarin. Desember. Akhirnya Allah berkehendak lain, lebih sayang kepada beliau, memanggil beliau. Tapi niat baik dari kampus seni di Aceh, ISB Aceh, tetap menjalankan ini. Setelah itu yang menurut saya yang menjadi pertanyaan dalam hati, kalau seandainya ini tidak ditulis, tidak ada orang, berarti ini akan hilang, gitu ya, akan hilang. Betul. Berarti begitu pentingnya menulis tentang ataupun mengetahui tentang siapa sih beliau, bagaimana sih sepak terjangnya. Seharusnya malah bukan hanya kampus ISB yang melihat ini sebuah kepentingan untuk sejarah, tapi ada juga masyarakat luas, pemerintah dan sebagainya itu ya. Dan di pemerintah mungkin insyaallah akan bergerak setelah kampus ISB memutuskan tim untuk meneliti ini, dan ini menjadi penting. Dan saya sendiri juga sebagai perupa yang masih di pinggir, hampir jadi perupa, berharap besar untuk adanya tokoh-tokoh besar itu diperhatikan, walaupun dia masih ada ataupun tidak ada, dan ini perlu dicatat secara dan di ISB sendiri misalnya, apakah ada yang tokoh-tokoh lain juga sama di ada penelitian, ada ini jadi ada sudah berapa orang misalnya di prodi seni rupa murni ada sudah berapa orang udah di oh ya, itu kalau penelitian barangkali kalau untuk tokoh seni rupa ya, dan sekaliber Pak Permadi, barangkali beliau yang pertama mungkin. Pertama. Juga kalau penelitian seni rupa murni khususnya itu sudah banyak berjalan ya, mulai dari institusi seni itu ISB Aceh ya, dalam hal ini berdiri ya, ada penelitian mungkin dari aspek-aspek lain terkait dengan seni rupa. Nah, kita memang menyadari sekali lagi
penting. Pak Permadi Liosta ini semacam fragmen, salah satu fragmen sejarah seni rupa Indonesia kalau menurut saya. Nah, ya sebagaimana yang disampaikan Bang Kamar Agam tadi, ya betul, secara usia ketika beliau masih ada itu termasuk yang tertua loh. Ya, dalam usia yang 90-an ya, Nah, itu memang saya rasa memang kita sedikit terlambat, tapi tidak terlambat ya. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Memang kita secara pertemuan memang dengan beliau memang tidak sempat ya, karena kondisi itu. Tapi langkah ini bagi kami semacam bentuk ya tanggung jawab tadi lah, sebagai peneliti di bidang seni rupa ya. Sebenarnya rindu kepada sosok beliau itu sedikit terobati. Apalagi setelah beberapa hari kami melakukan penelitian itu, mendengar dari pihak keluarga, dari sahabat, dari teman-teman yang sempat berinteraksi dengan beliau, semangatnya luar biasa. Semangat dia untuk menumbuhkan kesenian di kampung ya, di kampung beliau itu sangat luar biasa. Dan ini dirasa wajib untuk kita. Ya, berarti tambah semangatnya kita mungkin sebelum berangkat mikirnya begini, ternyata begitu kita udah sampai ke sini. Kalau kemarin mungkin 75% tuh kita tulis, ini 100%. Nah, 100% ya. Dan itu harus kita tunaikan ya. Mungkin dalam aspek, dalam bentuk ya hasil penelitian. Dan kami berharap ini semacam dalam tanda kutip pembuka jalan agar tidak hanya ya terkhususnya untuk Pak Permadi sendiri, hasil penelitiannya nanti mungkin setelah dibaca dan dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah itu akan ada nanti sebagai bahan referensi primer lah nanti ya. Dan mungkin juga mendorong peneliti lain, akademisi lain atau pemerhati seni rupa untuk melakukan penelitian di koreksi lebih dalam lagi ya. Dan juga kalau secara umum kan kita berharap hasilnya nanti juga mendorong peneliti-peneliti lain untuk melakukan penelitian terkait dengan sosok-sosok seniman atau budayawan di Aceh, khususnya di Aceh Tengah. Nanti yang baik itu di bidang musik, di bidang teater kah nantinya gitu. Nah, itu harapan kami. Nah, berarti ISBI Aceh akan terus mencari sosok-sosok yang memang wajib dibicarakan, wajib ditulis, wajib dicatat, itu akan terus, karena kan ISBI masih baru ini. Masih baru umur baru ya. Kalau kita upamakan anak ini masih kecil. Betul. Jadi akan kedepannya akan terus mencari yang mungkin nantinya insyaallah khusus untuk Ama juga kita doakan Ama juga, Ama Ama Elkara panjang umur dan Allah berikan kesehatan. Ini juga akan ada apa namanya, pengkajian ataupun apa nanti betul, kan? Betul, insya Allah. Dan juga kan kita sebagai institusi seni ya, kan diharapkan punya visi sebagai laboratorium, pusat data hasil-hasil kajian tentang budaya, seni budaya dan tokoh-tokohnya lah, itulah itu yang kita harapkan ke depannya. Tentunya seperti yang tadi Bang Kamar Agam sampaikan, tentu tidak bisa oleh satu institusi saja. Tentu butuh juga dukungan kerjasama baik dari pemerintah setempat, pemerintah daerah, provinsi, juga dengan komunitas seni, juga dengan penggiat-penggiat budaya, semuanya penggiat seni dan budaya. Kita saling support untuk hal baik ini. Oke, terima kasih sekali. Di ujung pembicaraan kita, kebetulan kami, saya sendiri Kamar Zaman ataupun yang saya kenal sering dipanggil Kamar Agam, dan Ama Elkara, panggilan Ama lah, panggilan ayah bagi kami orang Kayo. Terus ada juga Ama Permadi. Kami pernah membuat satu kisan, satu kampas, tiga tanda tangan. Ini yang karyanya.
Jadi pertama sekali Amail Kara menuliskan puisi. Tak satupun hanya padamu, jangan menunggu dengan rindu. Setelah itu Ahmad Perpadi Riosta, walaupun matanya sudah kurang terang, tangannya sudah mulai gemetar, mencoba untuk menggoreskan sketsa Amail Kara. Di saat itu, karena ini adalah rasa rindu di sini. Lalu Ahmad Perpadi mengatakan, silakan kasih sedikit coret-coret background, maksudnya. Jadi ada ini tanda tangan Permadi Wiosta. Ini tanda tangan Elkara, ini tanda tangan saya di sini. Ini termasuk karya, betul-betul karya terakhirnya. Karya terakhir dari beliau, Permadi. Nah, mungkin kalau menurut orang karya ini tidak ada berharga, tapi bagi kami ini punya kenangan khusus untuk di sini. Oke, kita ketemu lagi di lain kesempatan, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.